Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu, Saudara sejawat seprofesi Ikatan Apoteker Indonesia, rekan kerja Badan POM, mantan pejabat atau ASN Badan POM, dan seluruh media cetak ya di seluruh Indonesia. Tentunya pertama-tama ya tentunya kami bangga ya dan senang ya pada Bapak Ibu sekalian bisa memberikan dukungan ya, dukungan support ya kaitan dengan sidang-sidang yang saya jalani selama lebih kurang satu tahun ini ya, tahun ini yang mana tentunya ini menjadi kebanggaan atau apresiasi dari keluarga kami, tentunya keluarga saya ya, keluarga dalam rangka melawan pimpinan yang tentunya pimpinan yang tidak menghormati lembaga peradilan atau melawan hukum ya, kaitan dengan ini tentunya saya ini tentunya yang terzalimi selama ini ya, selama ini yang melakukan gugatan melawan kepala Badan POM Dr. Insinyur Penika Lukito MCP ya sebagai tergugat ya, tentunya itu yang saya lawan kaitan dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan terhadap diri saya yang menurut hemat saya adalah semena-mena dan sewenang-wenang dan juga tidak melalui atau asas-asas atau tidak mengikuti ya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini yang menjadi dan harapan kami ya tentunya ya, saya juga berharap kepada Bapak Presiden ya, Bapak Presiden terpilih RI Bapak Haji Insinyur Joko Widodo tentunya juga memperhatikan ya, hal-hal seperti ini ya, sehingga nantinya tidak akan memilih pembantu-pembantunya atau menteri-menterinya atau kepala badannya atau lembaga-lembaga kementerian non departemen yang tentunya yang dipilih adalah mereka yang kredibel dan punya integritas dan tidak bermasalah dengan hukum. Itu harapan saya.